lebaran dia saling kita saling ngucapin itu aja, dan dia benar-benar sama sekali nggak pernah cerita tentang kasus dia sekarang ini. Punya rencana mau besok nggak sih ke sana? Kan masih belum boleh ya, jadi masih kayak komunikasi sama keluarganya aja. Pastiin bahwa ya dia kan baik sama aku, jadi aku kasih dia, aku tuh berempati lah dengan kejadian ini semua gitu. Kecuali ya kan dia dia meninggalkan banyak anak-anak bertanggung jawabnya gitu, dan aku tahu dia kerja keras banget. Berarti memang ada niatan ke sana tapi nunggu diperbolehkan dulu ya? Insya Allah. Kasih support aja sih sebenarnya, kasih support, semoga permasalahannya cepat selesai, keluarga juga diberikan solusi yang terbaik lah, gimana caranya bisa tetap terus bisa menghidupi untuk kesejahteraan keluarga. Tapi kan Vicky ini bukan pertama masuk penjara, kenapa dia nggak belajar gitu? Aku nggak ngerti, banyak banget kasusnya, makanya mungkin ini adalah hal-hal yang sudah di masa lalunya dia. Mungkin yang aku kenal sosok Vicky yang di zaman sekarang tuh mungkin berbeda dengan sosok Vicky yang di masa lalu gitu kan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!